Alright, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau unboxing satu barang lagi ya. Nih, tidak tahu apa barang ini, geng. Oh, stay tune. Tapi sebelum itu, pada Anda yang masih baru di channel ini, saksikan terus dan teruskan bagi semangat kepada saya agar saya terus membuat sesuatu video yang menarik untuk Anda. Ya, sebagai hiburan dan mana tahu ada yang bermanfaat. Oke, tanpa buang masa, kita terus buka saja ya. Ini saya sudah order lama 1 bulan lah, memandangkan PKP terlalu banyak pending, lockdown terus. Mana mau buka ini? Harap-haraplah yang saya inginkan. Uy. Jika Anda masih baru, jangan lupa tekan subscribe di bawah sini, ke atas sini, sini ya. Nah, jadi ini kasut. Wow. Oh my god. This coming. Sempat tepi ya. Wow, beautiful. Flowable push up border. Border, yes. Training chest, tricep, shoulder, back. Ada 4 types nih, guys. Biasa dia ini made in China. Pak. Apa kaji nama dia? Oke. Nanti saya akan tunjukkan apa macam mana caranya. Foldable push up border. Oke, dia ini adalah ini. Made in China, biasalah. Training chest, tricep, shoulder, back. Rupa bentuk dia seperti ini. Cara pakai dia pun saya tidak tahu. Nanti saya kasih tutorial macam mana buat lah. Saya praktis dulu. Oke. Okay. By the way, saya kan suka pergi gym, tapi memandangkan gym selalu close, tutup, pas itu lockdown lagi. Selalu stay home, kerja, balik, stay home. Jadi kita coba cari sesuatu yang supaya kita tidak boring di rumah. Apa dia? Ini. Nah. Ah, dia sabar saya buka ini. Oke, kita buka lah. Jangan tunggu lama. Kita... Oh my god. Keluar satu per satu. Ini saya tidak tahu apa. Ini saya tahu, oh besar juga ini. Pedal kali ya, pedal. Ini tempat pegang, bukan pedal. Bukan pedal. Alright. Ini, kecilnya. Betulkah? Ini ada apa? Biar penting. Ini saya beli di eBay saja, murah saja. Kalau Australia dalam dia ada promosi sekitar $30 saja. AUD ya. Ah, di sini dia ada tunjuk cara-cara dia. Good. Jika Anda juga seorang yang suka pergi gym tapi disebabkan lockdown, mungkin boleh try, saya suggest pakai ini. Sebab ini macam banyak rekomen daripada kawan-kawan. Coba nanti saya tunjuk di screen sini ya. Apa function dia nanti kamu penting. Nanti saya akan tunjuk juga macam mana kita mau pakainya. Alright. Ini bot dia. Dia ada line kuning, hijau, merah, biru ya. Nanti excited pelako ini. Hey, beautiful.
So di sini dia sudah kasih tunjuk empat. Hijau, biru, kuning, merah. Apa guna dia ini? Black, shoulder, tricep, chest. So kita dalam ini bot saja kita boleh buat empat item. Lupa sudah saya. Empat jenis workout kita boleh buat. Ya. Terlepas nanti saya buat challenge selama satu minggu lah kita tengok. Daripada bentuk badan macam mana dan jadi macam mana. Nanti kita belum habis lagi. Ini yang lagi. Ini tempat pegang ya. Alright. Ini tempat pegang dia. Panci ini. 3 inci. Dia macam ni lah. Guys. Nah. Okay. Begini. 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 Ini back. Apa bentuk dia begini. Nampak? Mana nampak? Ini rupa bentuk dia. Depan nanti kita cuba macam mana. Ini dia bilang hijau. So for back. Untuk belakang. Kita cubalah dalam masa satu minggu. By the way, saya mau try long sepanjang PKP ya, lockdown. Jadi, syukur sekarang sudah buka balik sebab kemarin minggu lepas lockdown one week. Ini apa lagi? Mau kita pasang dulu, kita tengok dulu lah. Ini apa? Inilah bak kalau boring. Ini kaki dia. Ya. Apa? Ini. Jadi saya belum mau pakai baru saya pasang lah. Saya rasa sampai di sini saya video saya kali ini. Ya sini sejuk guys, angin kuat lagi di luar. Jadi sampai di sini saya video saya untuk unboxing kali ini. Jangan lupa saksikan next video saya lagi. Kita akan buat sedikit tutorial untuk ini daripada back, shoulder, tricep, dan chest. Mana-mana ini keseluruhan macam mana kita boleh rasa apa dia punya kehebatan menggunakan benda ini. Ya. Sebab banyak kawan yang suggest saya pakai ini, sebab belum pun lockdown kan. Tidak pakai ini saja push up di rumah. Workout at home. Daripada push up di lantai susah. Jadi kita ada ini. Ini untuk memudahkan kita punya grip kuat gitu. Nantilah kita next video. Yo. So, sampai di sini saja. Kepada Anda yang masih baru, jangan lupa tekan subscribe di bawah. Dan seperti biasa, saya pun lama tidak aktif, baru mau aktif balik ya. Saya akan singgah juga. Jangan risau. Okay lah. By the way, see you next video. Okay lah. Mantap. Balikkan.